Laporan terbangsa bekas Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela dimasukkan semula ke hospital selepas diserang jangkitan paru-paru. Keadaan beliau ketika ini dikatakan agak serius namun stabil. Mandela, 94 tahun yang juga pemimpin anti-apartheid sebelum ini sudah beberapa kali dimasukkan ke hospital berikutan masalah sama. Malah kesihatan bekas Presiden Afrika Selatan itu makin teruk sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Sementara itu, kebanyakan penyokong Mandela berada di luar perkarangan rumah Houston bagi memberi sokongan moral kepada bekas pemimpin itu. Mandela, pemenang anugerah Nobel Keamanan, pernah dipenjarakan selama 27 tahun dan menjadi Presiden Demokrati Afrika Selatan yang pertama selepas menang pilihan raya negara itu pada 1994.